kirimin buah nih sama Dede buat. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa pantengin ya. Iya. Lo tuh harus semangat cuti. Buat modal nikah. Penghasilan utama gue di sini. Jumpa lagi guys, tentunya dengan kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar yang bikin kita selalu penasaran, apalagi di malam hari ini yang mana Rizky Bilar tampil sendiri tanpa didampingi sang kekasih di Semarang Indosiar. Tentu saja kekompakan, kegembiraan, keseruan saat Rizky Bilar membawakan acara menjadi host bersama Irfan Hakim, Gilang Dirga, dan Ramzi. Namun yang menarik di sini adalah perhatian, kasih sayang, dan juga support dari kekasih hatinya. Siapa lagi guys kalau bukan Lesti. Sendiri Lesti rupanya saking sayangnya memberikan perhatian khusus dan kirimi si Bang B. Sayangnya itu, ayang-ayangnya itu, kirimi buah biar DE Rizky Bilar sehat tentunya guys, agar vitalitas tubuhnya energik karena dia seharian bekerja siang hari dan malam hari ini. Tentunya ya hal itu membuat kita berbahagia melihat kekompakan couple cute kita ini, saling dukung dan saling beri semangat. Apalagi rencana itu, rencana menuju hari bahagia kian dekat. Hal itu terungkap dari unggahan Dery. Kirimin buah nih sama Dede buat si sayangnya. Iseng Namun ternyata ya, dari saat mengunggah kiriman buah dari si Dedek, Rizky Bilar langsung usil dan pergi ke tempatnya Irfan Hakim. Tentu hal ini semakin memperseru suasana dan keadaan di malam hari ini di Semarang Indosiar. Tentu saja juga membuat kita pada bahagia melihat perhatian luar biasa dari seorang Lesti pada calon suaminya ini. Tentu kita berbangga Rizky Bilar mampu menjadikan si Dede mencintainya seutuhnya. Begitupun Lesti ya bisa dicintai oleh Rizky Bilar secara seutuhnya. Hal ini tentunya sudah merupakan skenario dari Yang Maha Kuasa. Dan semoga karya-karya mereka juga selalu memberikan sebuah pencerahan dan hiburan bagi kita semua. Makanya jangan lupa bagi kalian yang ingin kabar terbaru mengenai Lesti dan Bilar, jangan ragu untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Apalagi kabar di malam hari ini di mana Rizky Bilar mendapatkan kiriman buah dari si Dede Lesti. Oke, itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.